haiwan stanis. Creepypasta, snake, atau artinya ular, bercerita tentang creepypasta, tetapi ularnya ular mati disebabkan terlanggar oleh pokok. Itu adalah artinya. Seronok juga ya camping kat sini ya. Mana ibu dan ayah ni? Hey, aku nak cerita pasal creepypasta sikit boleh? Bolehlah. Ha, creepypasta idea ialah serangga merayap di tubuhku. Waktu masa kecil, aku pergi ke mall. Tiba-tiba, aku terdengar ada macam suara kumbang. Dan kumbang tu merayap dan gigit. Dia gigit sampai ke telingaku. Oi, seram banget anjir. Memang seram sangat pun. Tak tahu pula. Aku sentiasa tu dah meladenin tapi... Kita kena patutlah dengan... Guys, jangan takut guys. Kita orang ada sini. Apa kalian buat? Tak ada apa-apa. Kita orang tengah cerita creepypasta. Creepypasta? Kenapa tak ajak saya juga? Dan saya akan ceritakan creepypasta yang sangat menakutkan dari kisah anda ceritakan tadi. Lantaklah kau unta. Okey. Creepypasta pertama aku ialah tapir dipotong. Waktu kecil lalu, tapir pergi ke mall untuk membeli pisau untuk potong buah-buahan. Sesampainya di rumah, dia terkejut melihat isterinya yang sedang melihat ibu bapanya sudah meninggal. Mereka tapir pun terus menangis. Dan tiba-tiba datanglah sesosok makhluk yang menggunakan pisau dan mengancam mereka. Kalian tunggu dulu. Mana tapir? Oh, tapir pergi beli air tadi. Okey, creepypasta yang kedua ialah buaya pergi camping. Buaya pergi ke camping untuk menikmati keindahan di dalam hutan. Mereka membuat camping. Tiba-tiba ada sosok makhluk yang berwarna hitam. Dia hampiri tetapi tidak ada sesiapa pun. Dan saat dia melihat ke belakang, darah. Lu tipu ya? Gak ada apa-apa. Di bawah sus lalu tumpah. Alamak. Okey, kita akan creepypasta selanjutnya. Iaitu adalah... Mungkin tak tahu tadi. Iaitu adalah... Unta beranak. Masa unta kecil lalu, unta pergi ke hospital kerana hamil. Unta pun sakit-sakitan kerana mau mengeluarkan bayi. Dan mengeluarkan bayinya akhirnya. Tetapi unta malah mati. Ternyata ada sesuatu yang dibalik di tubuhnya. Alamak. Mungkin takkanlah bercuri dalam satu. Apa kau cakap? Unta pergi ke hutan je. Dia nak berak. Okey, creepypasta. Oh dia. Creepypasta yang seterusnya. Ketam untuk dijadikan hidangan. Ketam pergi ke laut untuk berenang dan tiba-tiba ada nampak jaringan. Ketam pun tersangkut dalam situ dan tiba-tiba dia rasa dia sepertinya tu dipanas. Rupanya di dalam neraka. Ini putus anda.
banyak ke? Okey. Creepypasta terakhir ialah lembu mati. Hari itu, lembu tengah pergi hutan. Tapi dia terdengar ada suara jeritan. Suara orang ke tu? Eh, biarkan. Aku akan habiskan ceritanya. Lembu sedang bermain dengan kawan-kawannya. Bukan, dia main dengan pisau. Eh, pisau tak seronok lah. Jadi kawan. Kawan kan seronok. Apakah kamu ini pencipta dari cerita kelakar? Ish. Aku tidak ceritakan benda kelakar. Aku ceritakan benda yang horor. Jika kamu membisingkan cerita aku, aku akan membunuhmu. Eh, tak ada masalah. Mungkin anda itu lama gitu. Ha? Badan muka. Masih menakulah tu. Tapi macam mana dengan... Guys, tadi kita orang bermimpi. Kita pun juga. Lama. Dan tiba-tiba ada selai daun jatuh dari tempat mereka berkemping. Rupanya itu adalah daun dari si ular yang menceritakan creepypasta untuk hukuman mereka mati, tetapi gagal. Ini macam daun siapa ni? Tak tahulah. Saya ada creepypasta menarik. Jangan cerita macam tu lagi. Kan aku dah cakap. Tidurlah anak sayang. Tidurlah. Tamat. Kalian kenapa diam?